Banyak hal unik yang bisa kita temui pas bulan Ramadan. Salah satunya tradisi bagarakan sahur untuk membangunkan warga yang ingin bersahur. Berbagai cara dilakukan untuk membangunkan orang sahur. Di antaranya, dengan menggunakan sound system yang didorong dengan gerobak, atau dengan barang bekas seperti drum, botol, dan besi yang menghasilkan instrumen musik. Bagarakan sahur ini dimulai dari pukul 2 malam sampai dengan jam 4 subuh. Mereka rela menempuh jarak sekitar 5 km setiap harinya untuk membangunkan sahur. Kegiatan bagarakan sahur setiap malam. Dari Sulingan, terus keliling Tanjung, habis itu ke Belimbing, ke Flores, balik lagi ke Sulingan. Kalau boleh tahu, yang bagarakan tadi orangnya dari mana? Dari Sulingan, Sulingan Dalam. Kesan-kesannya? Untuk meramaikan bulan Ramadan kan, kesan bebuan Tanjung Juan. Kalau kedepannya gimana? Kedepannya supaya lebih ramai lagi lah. Ada sedikit nang bergerakan. Lebih banyak lagi lah. Supaya nang besahur kada talambat bangun. Kesan bebuan kita juga, Pang. Tradisi membangunkan sahur sudah ada sejak dulu. Tujuannya membantu membangunkan warga untuk terbangun sebelum imsak. Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.